Kasino sibuk nggak ya? Halo Kas, ini ada tawaran dari saya. Saya mau undang kamu untuk buka puasa, untuk ngisi acara di rumahku, gimana Kas? Itu bisa diatur. Oke Kas, besok sore lu datang tepat waktu di rumah saya ya. Aduh, tapi maaf. Kami sedang sibuk sekarang. Ah, jangan gitu dong, Kas. Kita kan teman. Masa gitu? Nanti saya tambahin lagi deh honornya jadi 50 juta, gimana, Kas? Kalau Bung cuma berani bayar 50 juta untuk mengurusnya, lebih baik Bung cari orang lain saja. Lagu lu, Kas. Sama teman aja hitungan. Ya sudah, nanti saya pertimbangkan. Ya. Pertimbangkan saja dulu. Matur nuwun. Ya, kembali. Duh, undang siapa lagi ya? Buat ngisi acara buka puasa biar rame besok. Wah, iya Bung Roma. Aku baru ingat Bung Roma, ini saya teleponnya. Mudah-mudahan dia mau. Awas kalau sampai nggak mau dia. Halo? Halo, Roma. Ini Tarwan dari Jakarta. Dari Jakarta? Iya, dari Jakarta. Oh iya? Roma, besok sore kau ke rumah aku ya. Hah? Ada apa? Aku ngundang kau, Roma, untuk ngisi acara buka puasa besok. Hei, kejutan. Kok begitu mendadak? Iya, tadinya aku nyuruh kasino. Tapi dianya nggak bisa. Akhirnya aku nyuruh kamu deh, Rom. Apa nggak bisa diundur? Ya nggak bisa diundur, Roma. Bisanya maju. Ada nih, mana mungkin. Aku cuma punya waktu luang 2,5 jam. Jam 4 nanti aku harus tenalat dan jam 7 harus sudah syuk. 2,5 jam itu sudah cukup, Roma. Asalkan kau jangan naik becak, jadinya kelamaan. Pokoknya besok kamu harus datang. Saya sudah nyiapin makanan buat kamu. Pecak perkedel. Awas loh, kalau sampai kamu nggak datang, Ani sama Rika saya kawinin. Ya, insya Allah aku datang.